Shalom keluarga saat teduh, welcome. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Biasanya kalau di gereja kita, apalagi kalau ada KKR kesembuhan, orang-orang sakit dipersilakan masuk dulu di tempat yang khusus disediakan. Saya tahu ada juga di antara keluarga saat teduh tidak sedikit yang sekarang sedang menderita sakit penyakit. Gak apa-apa ya, hari ini pasti terjadi kesembuhan. Kalau yang beriman katakan amin. Dan juga yang penting nomor satu adalah hati kita gak boleh ikut-ikutan sakit. Roh kita gak boleh ikut-ikutan sakit. Kita bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan. Lihat, banyak orang yang sudah disembuhkan. Banyak orang mengalami mujizatnya. Mari kita baca kesaksian sebagian di antara mereka. Andreas Absalom. Saya dulunya seorang yang jauh dari Tuhan. Pada April 2021 saya jatuh sakit. Dan jantung saya terus berdebar setiap hari, membuat saya menjadi susah tidur. Sejak itu saya memutuskan untuk bertobat. Saya pun sering menonton khotbah Pastor Philip di YouTube. Dan Tuhan mengarahkan saya untuk ikut CG dan bertumbuh, bahkan saya sudah dibaptis, puji Tuhan. Awal Juli 2022, saya rasakan jantung saya berdebar lebih kuat lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, dan pemeriksaan jantung saya bocor ternyata. Atau mengalami korsleting irama jantung. Kemudian dokter menyuruh saya untuk kembali lagi pada tanggal 25 Juli untuk EKG. Dua hari sebelum jadwal EKG, teman-teman CG mendoakan saya, dan salah satu teman CG saya melihat ada cahaya terang dan katanya saya sudah sembuh. Saya imani itu, datangnya dari Tuhan. Dan ketika EKG, kata dokter, semua normal. Bahkan dokter pun heran. Haleluya. Itulah doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tidak perlu seorang pendeta, saudara seiman. Janganlah kita anggap enteng atau remeh nubuatan. Melihat terang, ternyata itulah titik terang kesembuhan. Maria, saat teduh bersama 15 Juni 2022, Pastor Philip berdoa untuk orang yang ingin keluar dari pekerjaan perjudian. Dan itu adalah saya. Saya bekerja di perjudian offline di Singapura sebagai operator. Memang benar bayaran yang diterima tidak besar juga. Singkat cerita, saya mengalami permasalahan dengan tempat saya bekerja karena ada selisih uang dan bos mengatakan itu karena keteledoran saya. Saya sedih dan kesal. Melalui program ini, saya diteguhkan untuk keluar dari pekerjaan itu. Lusanya saya melamar pekerjaan lain dan langsung diterima. Bahkan mendapatkan pekerjaan dengan waktu yang sangat cocok dengan saya sebagai ibu rumah tangga. Memang cara Tuhan sungguh luar biasa dan tepat waktunya. Puji Tuhan ya, ibu rumah tangga lagi. Ini adalah Tuhan menyelamatkan keturunannya. Dan Tuhan menyelamatkan rumah tangganya. Dapat pekerjaan yang baik dan benar. Vivilia di Malau. Mau nangis rasanya ada di titik ini. Pada awal bulan Januari, saya ikut saat teduh bersama. Di situ Pastor Philip berdoa dan berkata, ada seorang ibu yang sedang hamil muda dan bayinya divonis akan lahir cacat. Seketika juga saya menangis sekencang-kencangnya dan berkata dalam hati, ya Tuhan, apakah ini untuk saya? Karena saya sedang bergumul dengan penyakit hipertensi saya dan makin parah saat saya hamil. Lalu pastor berkata juga, Anda berusaha untuk menggugurkan kandungan. Jangan. Jangan. Anak Anda itu, bayi Anda itu akan lahir dan lucu sekali. Sebab Anda adalah anak Tuhan, jangan lakukan. Puji Tuhan, saya sudah melahirkan pada 22 Juli, Pastor. Meski darah saya sempat naik 180 di meja operasi, tapi saya dan anak saya selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pastor dan tim. Thank you untuk pelayanannya. Haleluya, congratulations Ibu Vivilia. Untuk bayi yang lahir dengan sehat, demikian pula mamanya. God bless you ya. Sekarang waktunya kita masuk ke hadirat Tuhan. Apapun kondisi badan, rohani gak boleh terpengaruh. Mari kita bangun kerohanian kita di kaki Yesus. Mari kita datang untuk memuji dan mencintai. Haleluya. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan bersertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat.
mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan bersertaku. Dia angkat hidupku, angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji. Iman percaya Tuhan, kami naikkan pujian ini. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan bersertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Kami percaya mujizat-Mu pasti jadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan, amin, pasti terjadi, terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Kami percaya, kami percaya Tuhan, amin, pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Mari angkat iman kita, kami percaya. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Tuhan, Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku.
Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Milur-milur-Mu menyembuhkan lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Ini iman kami, Tuhan. Oh, mari naikkan syukur. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Dari yang kuharapkan. Oh, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Oh, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi,
kuasamu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh, jauh melampaui, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Mari kita deklarasikan bersama-sama, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Percaya, nyanyikan bersama, percaya mujizat terjadi. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara hebat di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Katakan dengan iman, apalagi yang sedang sakit. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Sebuah doa hamba panjatkan sebelum firman, yaitu sebuah doa get well soon bagi setiap orang yang sedang menderita sakit penyakit di antara keluarga saat teduh, because we are family. Karena saat teduh ini keluarga, kalau satu sakit yang lain merasakannya. Hamba persembahkan, dedikasikan episode satu ini khusus bicara tentang doa bagi orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, kuasa kesembuhan-Mu nyata mengalir ya Tuhan, ditangkap kamera sampai di mana-mana, di mana ditemukan seorang keluarga saat teduh yang sedang membutuhkan kesembuhan. Tuhan Yesus jamah orang itu. Bapa, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sebelum firman disampaikan, hari ini adalah pengumuman perdana yang mau ikut ke Israel. Kalau Anda tergerak mengikuti kami, nanti Maret tahun depan kita akan ada acara di sana, retreat KKR, termasuk saat teduh onsite bersama di situ ya. Jika lo tergerak, seperti yang sudah dicantumkan, Anda bisa lihat bagaimana menghubungi gereja untuk bisa mendaftar segera, tempat terbatas. Puji Tuhan, itu Maret 2023. Saya sudah rindu sekali untuk ke situ. Saya harap nanti orang-orang yang tergerak ke sana juga akan mengalami life changing, sebuah perubahan hidup yang nyata selama retreat di sana. Praise the Lord. Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Hari ini saya akan bahas tentang doa pada waktu sakit. Sebuah pedoman doa bagi orang-orang yang sedang menderita. Sekali lagi, orang-orang yang lagi sakit, get well soon ya. Mazmur 38
judulnya doa pada waktu sakit. Di Alkitab kita judulnya juga sama. Doa pada waktu sakit. Ayat 1-12, Mazmur Daud. Pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk, sebab sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagi-Mu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang. Dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisi karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Ini sebuah psalms atau sebuah mazmur yang agak misterius. Bukan penulisnya, kita tahu yang menggubah lagu ini adalah Daud, karena ini Mazmur Daud. Ayat pertama, Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Sebenarnya kita nggak tahu persisnya kapan Daud sakit begini. Ya, saya para ahli teologi juga tidak bisa menebak di dalam occasion atau kejadian kapan, kejadian yang mana dalam biografinya. Tapi begitu unik Mazmur ini, hanya di Mazmur ini dituliskan dengan detail Daud lagi sakit apa. Ini bukan sakit hati, bukan emosi, ini sakit badan atau jasmani. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan, tapi kita tahu inilah Mazmur Daud pada waktu dia sakit. Ayat 2, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu. Belum apa-apa kok langsung berkata, Tuhan jangan hukum saya. Sepertinya Daud itu nuraninya menuduh. Kalau enggak mungkin ayat 2 langsung permohonan maaf, pengakuan dosa. Memang betul ya, tidak semua penyakit adalah karena dosa. Ada yang bawaan aja, memangnya hidup enggak sempurna. Tapi ada juga yang karena gaya hidup yang salah. Tetapi khususnya untuk kejadian Daud ini, kayaknya dia sadari suatu dosa. Suatu dosa yang menuduh dia. Waktu dia sakit itu, dia mengerti bahwa penyakitnya ada hubungannya. Dan juga tidak semua penyakit dari setan. Ada yang karena kuasa gelap. Ada yang karena kutuk iblis dalam kehidupan seseorang, alias kutuk keturunan. Tapi nggak bisa dipukul rata, semua penyakit selalu cikal bakal asal-usulnya sama. Tapi saya mau ajarkan sebuah prinsip rohani hari ini untuk kita pelajari waktu kita sakit gimana berdoa, karena ini pedomannya. Ayat 2, ketika Daud menyadari ada sesuatu yang salah di hatinya atau sesuatu yang salah dalam hidupnya, lalu sekarang dia sakit, sekarang dia bergumul dengan sakit penyakit, kayaknya di dalam pikiran dan hatinya dia bisa koneksikan. Ini pasti ada hubungan. Makanya dia tidak mau basa-basi dan buang waktu. Langsung ayat kedua, sebenarnya itu ayat pertama seharusnya, Daud berkata, Tuhan, jangan hukum saya ya dalam geram-Mu. Human anger I can stand. Kalau amarah musuh-musuhku, aku masih bisa tahan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi kalau Tuhan yang marah sama aku gak bisa menahan itu. Please don't be angry with me. Ayat ini tidak mengajarkan kita bahwa Tuhan itu suka marah. Allah kita itu panjang sabar. Tapi salah satu wujud murka dalam kehidupan mungkin bisa adalah sakit penyakit. Gak selalu. Jangan dikit-dikit kalau kita sakit lalu berkata dan menuding Tuhan, Tuhan lagi ngamuk sama saya. Enggak ya, kemungkinan besar you're always wrong. Selalu akan salah menebaknya. Ketika kita menduga Tuhan marah, 99% pasti Tuhan sedang tidak marah sama kita. Kita itu enggak objektif feeling atau perasaannya. Tapi ayat 2 ini
saya percaya perasaan Daud objektif. Kalau enggak jadi firman. Yaitu di Mazmur 38, Tuhan memang sedang upset sama dia tentang sesuatu. Ya Daud sih punya beberapa dosa yang menyolok seperti Batsheba. Ada lagi waktu lagi sensus. Tapi saya yakinlah masih ada insiden-insiden tertentu di mana dia ceroboh. Ya kayak kita lah, seperti Anda dan saya. Kita ini kan jatuh bangun, kita ini kan belajar dari kesalahan. Kadang-kadang kalau kita menyombongkan diri, Tuhan pukul sedikit, Tuhan cubit. Terkadang kalau kita lupa menjauh dari Tuhan karena terlalu nyaman, Tuhan izinkan sesuatu. Tuhan itu gak picik kok, dikit-dikit main pukul, main rotan, enggak. Tuhan selalu bicara sama kita itu dengan cara yang gentle dulu. Tapi kalau itu gak mempan, Tuhan izinkan daripada kita binasa. Dalam hal ini di ayat 2, Tuhan, Daud berkata, janganlah menghukum aku dalam geramu. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Dengan kata lain, Daud itu berpesan pada Tuhan. Lord, even if you must punish me as a father. Kalau memang Tuhan harus menghukum saya, hukumlah saya sebagai seorang ayah, bapa yang penuh belas kasihan, jangan sebagai hakim yang lalim. Janganlah bahkan sebagai hakim yang adil. Kalau mau main adil-adilan sama Tuhan, kita semua gak akan masuk surga. Kita gak akan dapat berkat kutuk melulu dalam hidup ini. Makanya Daud berkata, jangan menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Jikalau engkau memang harus menghajar aku, janganlah dalam kepanasan murka. Tapi hajarlah aku seperti ayah mengajar anaknya. Tetaplah berbelas kasihan ketika Tuhan harus mendisiplin saya. Itu sebuah petition, sebuah permohonan, suatu demonstrasi rendah hati, bahkan remuk hati dan berkata kepada bapaknya, Pa, aku salah, sorry ya. Papanya adil, papa kan harus mendidik anaknya, gak bisa selalu luput dari disiplin, itu gak bagus buat pertumbuhan putranya. Papanya berkata, tapi tetap kamu harus tanggung konsekuensinya, gak apa-apa Pa, asal papa gak benci saya, gak apa-apa Pa. Asal papa bimbing aku terus, jangan lepaskan aku. Baik, kalau gitu kamu harus tinggal di rumah. Kamu gak boleh ikut papa keluar. You're grounded. Ya, kamu disetrap, tidak boleh keluar kemana-mana. Gak apa-apa. Asal papa terus mendidik aku dan tidak give up atau tidak menyerah atas diriku. Itulah permohonan seorang anak. Waktu sakit, Daud sadar, ini ada hubungannya dengan dosaku. Mungkin sakit penyakit itu karena kebencian juga bisa, karena kepahitan, atau kurang bersyukur. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Bahkan dunia kedokteran pun membuktikan bahwa firman ini benar, bahwa ketika orang itu senang ada sesuatu yang dikeluarkan dalam tubuh kita, itu berupa obat alami di dalam diri. Tapi waktu kita itu stres, apalagi depresi, ada toksik racun yang dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri, dan itu membuat pertama-tama menyerang tulang dulu. Disitulah keropos tulang dan sebagainya bisa kejadian. Gak semua keropos tulang itu karena stres lo ya, tapi stres pasti mengeroposkan hidupmu, bahkan tulangmu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Sebab anak panahmu menembus aku, ayat 3. Tanganmu telah turun menimpa aku. Saya gak ngerti Daud ini sakit apa. Terlebih lagi saya tidak memahami penyakitnya karena saya bukan dokter. Mungkin para dokter yang mendengarkan firman ini mungkin bisa diteliti. Kira-kira sakitnya apa ini ya. Meskipun diagnosanya gak bisa tepat karena ini sudah orangnya udah mati. Tapi kira-kira kan tahu ini keluhan-keluhan simptom gejalanya apa. Tapi kalau saya lihat di ayat 3, ini adalah pengamatan orang awam. Sebab anak panahmu menembus aku itu sebuah kiasan menunjukkan bahwa ada rasa sakit yang sangat akut sekali. Acute pains. Seperti menusuk sekali di tubuhnya yang Daud harus menahannya. Daud itu harus tahan sakit. Dia merasa sakit yang dia derita gejalanya itu seperti ditembus anak panah. Ada sesuatu yang akut sekali. Dia gak tahan, makanya dia berseru sama Tuhan. Kalau kita gak tahan, kita mengeluh atau berseru.
Waktu kita sakit itu kita ngamuk-ngamuk sama Tuhan atau kita malah merendah? Pedoman doa pada waktu sakit adalah merendahlah di hadapan Yang Maha Kuasa, karena kita itu bukannya tanpa salah. Daripada menggerutu, mengeluh, itu perlu kekuatan juga. Mending pakai mulut kita untuk berseru. Karena orang yang berseru mendapat kekuatan baru. Tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Dan Daud mengakui ini semua ada hubungan dengan amarah Tuhan. Saya kira kalau kita ngalami amarah Tuhan, kita biasanya ikut-ikut marah. Anehnya gini loh manusia itu, kalau Allah lagi marah, kita ikut-ikut marah. Tapi nanti kalau Allah penuh kasih dan mengampuni, kita gak mau ikut-ikut mengampuni. Kok enak orang itu dilepaskan, hukum dia Tuhan. Kalau marah jangan ikut-ikut sama Tuhan, karena kita gak berhak. Dia patut marah, karena dia selalu benar, kita selalu salah. Tapi kalau mengampuni, kita harus ikut, karena kita ini harus tahu diri. Tapi Daud berkata, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Daud mengakui ini ada hubungannya dengan amarah Tuhan. Tapi indahnya di pasal 4b lanjutan bunyinya begini, bukannya menyalahkan Tuhan. Tidak ada yang selamat pada tulangku oleh karena dosaku. Kalau kita menyadari kondisi kita gak tentu sakit penyakit atau kondisi apa yang membuat kita terpuruk hari ini, bisa saja bukan jasmani. Bisa saja emosi, bisa saja kejadian, bisa saja yang menghantam kehidupan. Kalau kita merasakan kita kena amarah Tuhan, jangan marah kembali, malah introspeksi. Take ownership, take charge. Belajar untuk ambil tanggung jawab atas tindakanmu sendiri, atas kelakuanmu, atas perbuatanmu. Belajar untuk gentleman mengakui, ya memang ini salahku. Belajar untuk apa ya namanya, take ownership itu, take charge, artinya belajar untuk janganlah orang kalau salah itu masih bisa berdali dan berdolak-dalik. Beranilah kita mengaku, ya memang betul, it's my bad, it was my bad, itu karena salahku. Aku yang ceroboh, makanya company, perusahaan mengalami kerugian. Aku enggak baca dengan teliti kontraknya, aku tidak baca keluputan sesuatu. Sehingga akhirnya seluruh merugi secara korporat. Belajar untuk berani tampil, bukan hanya kalau bagus. Berani tampil ketika kita kurang. Daud ini gentleman, dia berani tampil di hadapan tahta kasih karunia dan berkata, sekalipun aku kena marah, tapi semua ini oleh karena dosaku sendiri ya Tuhan. Tulang-tulangku tidak ada yang selamat oleh karena dosaku. Daud dalam waktu dia lagi sakit dan menderita, luar biasa gak tahan. Akut sekali sakitnya seperti ditembus anak panah. Daud pasti pernah ngerasain ditembus anak panah karena dia tentara. Zaman dulu kan bukan peluru. Zaman dulu kalau dia lawan Goliat, waktu dia lawan beruang, lawan singa, masa mungkin dia mulus. Meskipun Tuhan memberi dia kemenangan, pasti ada cakaran. Pasti ada darah-darahnya, baret-baretnya. Dia ngerasakan kukunya beruang atau rahangnya singa waktu kegeser atau kegesek ke tubuhnya. Daging dan darah segar keluar. Dia merasakan itu seperti anak panah yang menembus badan. Dan Daud bisa menjelaskan secara deskriptif sekali. Dia menjelaskan dengan sangat harafiah, rasanya seperti ditusuk panah. Dalam kondisi yang sangat berat, sangat susah, Daud memilih untuk memuliakan Allahnya. Dia berkata, aku memang kena marah, tapi Bapa, ini semua karena dosa saya. Aku patut menerima ini. He glorified God in his sickness. Dia memuliakan Tuhan. Ayub pun pernah dicoba yang sama. Ya saya bisa ngerti istrinya gak tahan. Siapa bisa tahan sih lihat penderitaan? Tapi Ayub berkata, tidak. Mulutku tidak akan berdosa. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Padahal dia disuruh untuk mengutuki Allah. Apapun terjadi, sesakit apapun aku, segatal apapun tubuhku, sampai dia pakai beling, sampai kaca, pakai duri untuk menggaruk-garuk badannya sendiri. Ayub berkata, separah apapun kondisiku, I shall not curse my God. Aku tidak akan mengutuki Allahku.
aku tidak akan menudingkan jariku dan melawan dia. Aku tidak akan marah kembali karena saya tidak layak di hadapannya. Jadi kita perlu ingat, sesakit apapun atau separah apapun kondisi kita, we must never stop glorifying God. Kita tidak boleh berhenti memuliakan Tuhan. Daud memuliakan Allah hari itu dengan cara tidak menyalahkan dia. Karena memang Allah tidak salah. Beranikah kita sepakat soal ini dulu meskipun kita punya logika? Kita itu seringkali salahkan Tuhan hanya karena satu hal loh. Yaitu karena Tuhan itu maha kuasa. Jadi kita itu punya pikiran curang seperti ini. Kan Tuhan bisa kalau Tuhan mau lepaskan aku dari ini. Kan Tuhan mampu. Kalau ada Tuhan kan gak usah mati. Orang yang kukasihi itu. Kan bisa sembuh. Mentang-mentang Allah itu maha kuasa, jadi kita selalu tuding-tuding dia dan salahkan. Kalau kita mau salahkan itu berarti kita harus jadi jaksa. Kita harus jadi pengacara untuk menuntutnya. Nah, kita itu bisa gak seimbang satu pengadilan dengan Tuhan. Kita ini masih duduk di kursi terdakwa. Kita ini pakai pakaian tahanan oranye seperti KPK. Kita semuanya ini orang-orang yang tertuduh, kita ini orang berdosa. Mana bisa kita itu adu mulut sama Tuhan? Logika kita itu gak imbang ya sama status kita sesungguhnya. Kita bisa pintar di sini, tapi sebenarnya berkata tidak pada dosa yang paling kecil aja seringkali kita kompromi kok. Mana bisa kita itu mau menjadi saingannya Tuhan, apalagi di ruang pengadilan. Jangan lupa, hai manusia, taulah dirimu. Engkau dan aku duduk di kursi terdakwa dan pakai jubah tahanan. Janganlah kita melawan. Karena itu Daud mengerti, sia-sialah usaha ke sana. Dia berkata, oleh karena dosaku, I come clean. Aku mau bersih menghadapmu. Tuhan, I glorify you. Aku memuliakanmu. Sikap hati orang sakit itu menentukan sekali nanti bagaimana dia sembuh atau bagaimana Tuhan akan berurusan dengan dia. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, ayat 5. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Ayat 5, saya mulai merasakan Tuhan mulai terharu. Dia berkata, sebab kesalahanku lo Tuhan telah menimpa kepalaku. Dia gak menuduh, Tuhan yang menimpakan penyakit ini ke atasku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Tahu gak waktu kita itu datang pada Tuhan ngaku apa adanya. Ya, an honest telling always moves God's heart. Waktu kita itu bicara sama Tuhan itu beritahukan bukan dari kekesalan hati, tapi dari kerendahan hati, tapi kita itu bicara apa adanya itu biasanya yang membuat hati Tuhan moved atau tergerak. Hati-hati, kesembuhan ilahi akan segera menyambarmu. Sebab kita tahu pasal 38 ini tidak menjadi akhir mazmurnya Daud. Kita tahu dari ceritanya Daud akhirnya mati tua, sangat tua bahkan. Berarti Daud lewati episode ini dan sembuh. Ayat 6, luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Saya gak ngerti, ya. Bersyukurlah, berbahagialah para dokter yang bisa membaca ayat ini untuk bisa kira-kira tahu ini ada sesuatu yang akut sekali. Bisulnya atau bisul juga bisa membuat orang rasa sakit kayak tertusuk. Saya gak tahu ini luka apa. Tapi kayaknya sih luka dalam ya. Ini luka dalam. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Tapi saya ingatkan bahwa jikalau nanah dan luka itu adalah fisik kita. Dosa itu adalah nanah dalam jiwa. Dosa itu adalah luka di dalam roh seseorang. Makanya ini Daud mengerti bahwa luka yang di luar itu tidak sebanding dengan luka di dalam. Dia selesaikan dulu di dalam dirinya. Ayat 7, aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk. Mungkin berdiri pun sakitan dia. Apakah ada batu di dalam tubuhnya? Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, bukan hanya sedih jiwanya, tapi dia rasa sakit, jalan aja sakit. Terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sebab, wow ini, pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Pinggangnya penuh radang. Could it be that David was dealing with kidney stones? Saya enggak tahu apakah dia ada, ini ada hubungannya dengan batu ginjal. Sebab pinggangku penuh radang atau apa yang terjadi di bagian pinggang. Itu kan ada organ-organ di dalamnya. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Lemes aku gitu. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Jantungnya pun disebut kayak berdebar-debar. Tuhan, engkau mengetahui segala keinginanku. Dia bahkan gak berani berkata sembuhkan aku.
dia mulai dengan ini, you know what I want? Nanti anak Daud suatu hari berjalan lalu berseru-serulah seorang buta namanya Bartimeus. Anak Daud kasihanilah aku. Lalu anak Daud Yesus Kristus memanggil dia dan berkata, apa yang bisa kuperbuat untukmu? Atau dengan kata lain, apa yang engkau mau? Engkau mengetahui segala keinginanku, kata Daud. Bartimeus berkata, so I can see. Rabuni, supaya aku bisa melihat. Ya Tuhan. Daud berkata, Tuhan, kau tahu yang kuinginkan. Aku ingin sembuh. Dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Tapi indahnya di ayat 10 ada kata Tuhan di situ. Biasa kan kalau kita baca Alkitab ada kata Tuhan. Tapi Tuhan di sini itu di dalam bahasa Ibrani Adonai. Artinya master, bukan hanya Tuhan, tapi Tuan, majikan, pemilik jiwaku, pemilik hidupku, bosku. Adonai, my master, you know what I want. Bartimeus nanti berkata, Rabuni, Tuanku, aku mau melihat. Tuhan, master, majikan. Loh, belum sembuh kok. Sudah berserah penuh, harusnya kita ngotot dulu, tarik tambang dulu sama Tuhan. Atau kalau perlu ada tradingnya, kalau perlu ada nilai tukar tambahnya. Jadi kalau engkau sembuhkan aku, nanti aku melayanimu. Kalau Tuhan sembuhkan, nanti saya akan membayar persepuluhan. Kalau Tuhan sembuhkan, saya akan menginjil bagi Tuhan, saya akan bersaksi kepada orang-orang berdosa. Kalau Tuhan sembuhkan, saya nanti akan lepaskan segalanya. Saya mau jadi pendeta dan hamba Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap Tuhan itu mudah ya. Bukan itu yang Tuhan mau kok. Enggak usah kasih janji palsu, janji benar pun, janji yang betul pun enggak perlu. Pokoknya enggak usah janji-janji, apalagi janji palsu. Adonai master itu di depan. Sembuh enggak sembuh, Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah Yehovah Rafa bukan karena Anda sembuh atau saya sembuh. Kita enggak sembuh pun, kita mati dalam penyakit kita, dia tetap Yehovah Rafa. Dialah Allah penyembuh umat manusia. Jadi kita gak usah sama Tuhan itu kita mencoba untuk menyogok atau menyuap atau mengancam. Apalagi kalau Tuhan tidak sembuhkan, aku tinggalkan gereja. Pertanyaan saya, yang rugi siapa? Tuhan atau kita? Kalau Tuhan tidak sembuhkan aku tidak mau jadi orang Kristen lagi. Sekali lagi, karena sorga dan neraka ada, yang rugi siapa? Adonai master itu di depan. Sembuh atau tidak, itu nomor dua, itu kemudian. Ada satu hal itu lebih tinggi dari kesembuhan, namanya keselamatan. Dan itu tidak peduli kondisi fisik kita. Terakhir bonusnya kita bisa mengalami mujizat, atau kita akan tetap dibiarkan dalam kondisi itu. Lebih baik saya mati bersyukur daripada saya sehat kembali, tapi melupakan Tuhan atau meninggalkannya. Mendingan saya gak sembuh, tapi jiwaku milik Yesus Kristus. Daripada demi kesembuhan, saya tinggalkan Tuhan Yesus. Lebih baik saya mati dalam kondisi sakit, ya, daripada, tapi tetap saya itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku dan beriman sekalipun tidak melihatnya di masa kehidupan saya. Daripada saya hidup terus, tapi saya lupa Yesus. Tapi ini kabar baiknya, divine healing itu ada, kesembuhan ilahi itu ada. Jadi ini ada good news, kita tidak akan berujung mati terus. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, ayat 11. Dilanjutkan lagi, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Mungkin karena dia merana kesakitan ya, jadi tidak ada cahaya matanya, itu kayak orang, kenapa pucat? Kita kadang-kadang bilang sama teman kita, cik, kenapa pucat nih? Aduh, kurang seger ya. Atau orang yang pernah sakit, wah sekarang sudah seger ya. Ada juga yang, aduh kenapa ya, saya lihat memang ya kasihan dosi itu kemarin aku ketemu. Aduh lemes ya, kayak gak sehat gitu. Nah itulah cahaya matanya lenyap daripadanya. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, mungkin menular kali. Dan sanak saudaraku menjauh. Berhenti sampai ayat 12 saja pembahasan. Tapi waktu dari ayat 10 sampai ayat 12 dari kata Adonai Master tadi sampai turun, ternyata waktu Daud memanggil Tuhan itu Adonai atau Master, majikan, Tuhan, Tuan yang punya seumur seluruh hidupku, pegang kunci hidup dan kematianku. Dia gak nunggu sembuh dulu baru menyerahkan hatinya.
Dia gak nunggu mujizat dulu baru berserah. Dia gak nunggu lihat hasil dulu baru bersyukur kepada Tuhan, baru takut akan Allah. Adonai, Master, Majikan Tuhan atau Tuan, disebutnya dengan mantap, tidak ragu bimbang di depan. Saya memberikan 3 poin doa pada waktu sakit. Ini pedoman untuk kita semua. Jangan sakit, please. Saya doa dalam nama Yesus. Tapi jikalau ada yang sakit, ini termasuk untuk saya sendiri. Kalau saya sakit, saya enggak beriman. Elisa aja jatuh sakit, Elisa. Coba Anda baca, ada dosakah di hidupnya? Enggak ada. Buktinya di ranjang kematiannya, Elisa masih membuat mujizat, bahkan bukan ranjang kematian, itu saat ketemu sama raja. Dia bernubuat, ada kuasa pelayanan. Tapi waktu dia sudah jadi tulang belulang aja, tulangnya membangkitkan orang mati. Itu pun hanya menjamah tulang Elisa secara tidak sengaja. Ini ayat juga untuk saya. Jikalau saya enggak imani, jikalau saya sendiri sakit, saya akan praktekkan firman ini. Saya doa ya, keluarga saat itu semua sehat, katakan amin ya. Yang sakit pun sekarang get well soon, oke? Lekas sembuh. Tapi 3 poin ini kita pegang, jaga-jaga. Dan bagi orang yang mengalami sakit penyakit, praktekkan langsung segera. Pertama, jika sakit dikarenakan dosa, akuilah dan bertobatlah. Bagaimana kita tahu kalau penyakit kita ini karena dosa? Gampang. Hati nurani itu gak bisa berdusta. Hati nurani kita akan menuduh atau membela. Kalau membela itu gini, loh, aku gak ngerasa ada salah apa-apa. Ya sudah, kalau gak ada ngerasa salah apa-apa, gak usah cari-cari kambing hitam, termasuk jika kambing hitam itu adalah dirimu sendiri. Gak usah cari-cari salah apa. Kalau cari-cari ya mesti ada. Tapi gak tentu itu ada hubungannya. Kecuali kalau memang disadarkan, waktu sakit kita tahu, wah ini pasti begini. Kalau nurani kita menuduh, ya udah cepat akui. Udah gak usah lama-lama, gak pakai lama-lama. Akui, selesaikan di tahta Tuhan. Sebab tahtanya itu punya satu alamat, namanya kasih karunia. Sampai sekarang belum berubah lokasi, tetap kasih karunia Allah. Good news, kabar baik, kita bisa datang ke tahta itu. Bahkan kita bisa berlari serbu ke tahta itu dan memperoleh kasih karunia untuk menolong kita di saat kita perlu. Jika sakit dikarenakan dosa, akuilah dan bertobatlah, tinggalkan dosamu itu segera. Ah, karena merokok ini, mungkin karena rokok elektronik, bahkan vaping atau apa itu namanya sekarang. Tuhan ampuni aku, berkenankah engkau memberi aku paru-paru yang baru? Ya. 2, dengan iman dan rendah hati, mintalah kesembuhan ilahi. Ini Daud kan minta, meskipun dia semi rada gak berani, dia berkata, engkau mengetahui segala keinginanku, sekarang perjanjian baru, oleh bilur-bilurmu, Yesus, aku telah sembuh. Bukankah sudah ada kata Yesus di kayu salib, sudah selesai? Lalu Yesaya 53 digenapi, bahwa bukan hanya dosa kita lah yang ditanggungnya, tapi penyakit kita juga dipikulnya di atas kayu salib di Kalvari. Maka sekarang ayat 10 jangan bunyinya, Tuhan engkau mengetahui segala keinginanku, sekarang di zaman perjanjian baru, beritahukan keinginan Anda apa. Bilang aja sama Tuhan, heal me, O Lord, and I will be healed. Sembuhkan aku, aku akan sembuh. Percayalah dengan segenap hati. Sekalipun Yesus sudah naik ke sorga, justru sekarang dia bekerja di seluruh dunia. Tidak dibatasi secara fisik, hanya di Israel saja. Oleh karena Roh Kudusnya, sekarang Tuhan Yesus hadir di mana-mana. Seperti waktu di Galilea, waktu dia menyembuhkan semua dan membangkitkan Lazarus dari kuburan. Berarti kesembuhan ilahi itu ada. Divine healing exists. Ada orang-orang Kristen yang percaya bahwa kesembuhan sudah sirna. Sudah pupus semua karunia-karunia. Ya terserah, gak ada tertulis begitu di dalam Alkitab. Kalau mau percaya begitu, ya itu adalah pilihannya. Saya percaya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Terjadilah sesuai dengan iman kita. Percayalah, divine healing, kesembuhan ilahi itu ada. A-D-A, ada. And it's for you. Dan hari ini bisa Tuhan berikan kepadamu. 3, sembuh atau tidak sembuh, jadikanlah Kristus
Tuhan, Adonai, Master itu. Siap untuk mengalami kesembuhan? 3 poin saya ulangi, jika sakit dikarenakan dosa, akuilah dan bertobatlah. Simpel kan? 2, dengan iman dan rendah hati, mintalah kesembuhan ilahi. 3, sembuh atau enggak sembuh, urusan nanti, tetap jadikan Kristus Tuhanmu, Adonaimu. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan sekali lagi, mendekati lebih erat lagi, minta kesembuhan ilahi bagi yang sakit. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sembuh tidak sembuh, akui dulu Dia Yehovah Rapha, Tuhan adalah kesembuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Lagi, akuilah, akuilah Tuhan penyembuh kita. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku, Kau sembuhkan mahku, Kau sembuhkan paru-paruku, Kau sembuhkan kepalaku, kankerku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Lagi, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sembuhkanku, sembuhkanku dengan kuasamu. Selamatkanlah hidupku. Beritahukan keinginanmu kepadanya, jangan sungkan. Sembuhkanku dengan kuasamu. Besar Kau Allahku. Besar Kau Allahku. Sembuhkanku, sembuhkanku dengan letakkan tangan di bagian yang sakit, semua kita. Jangan berharap kepada hikmat marifat saja. Jangan tunggu sampai dipanggil
penyakitnya apa atau namanya. Setiap orang bisa bertindak dengan iman. Beritahukan keinginan. Seperti Daud berkata, kau tahu segala keinginanku, keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Letakkan tanganmu jikalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, sakitnya tidak tercapai dengan tangannya atau malu di bagian tertentu, letakkan aja di dadanya, taruh tanganmu di badanmu. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, nanti juga di kolom komentar, di live chat, beritahukan, Tuhan sembuhkan aku dari penyakit ini. Katakan Tuhan sembuhkan, Adonai, Tuhan, my master, sembuhkan aku dari penyakit itu. Tuliskan penyakitmu, kita akan doakan bersama-sama ya. Nyanyikan sekali lagi, tangan di badan kita di bagian yang sakit. Sembuhkanku dengan kuasamu, selamatkanlah hidupku. Sembuhkanku dengan kuasamu, besar kau Allahku, besar kau Allahku. Jangan lepaskan tangannya, percayalah ada urapan akan mengalir di tanganmu. Sembuhkanku dengan kuasamu, selamatkanlah hidupku, sembuhkanku dengan kuasamu. Aku tengking sakit penyakit itu, dan lihat tangan itu diurapi dan mengalir setrum sorgawi. Sebagian di antara Anda mungkin merasakan sesuatu juga, hangat atau seperti dialiri listrik. Itu bukan kebetulan dan bukan kerasa-kerasaan, tapi biarkan sekarang Tuhan bahkan berikan manifestasi-manifestasinya. Aku tengking setan, roh sakit penyakit dan kutu keturunan di dalam nama Yesus. Dan setiap penyakit yang disebut di live chat dan di komentar ini, Tuhan sembuhkan aku dari penyakit ini atau itu. Tuhan, hamba berdoa dan bersyafaat, sembuhkanlah. Bilur-bilurmu, aku deklarasikan dan proklamasikan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya, saya rasakan ada satu kalimat ini tiba-tiba muncul kuat, strong in my spirit. Batu-batu di dalam tubuh hancur menjadi serpihan dan kanker dibatalkan. Wow, batu-batu di tubuh para penderitanya, satu persatu batu itu yang besar maupun kecil yang ada di organ ini maupun organ itu menjadi serpihan dan seperti sekam ditiup oleh angin Roh Allah yang maha mulia. Berhembuslah Roh Kudus, seperti sekam, tiuplah semuanya itu, gone with the wind di dalam nama Yesus Kristus. Dan kanker-kanker dibatalkan. Saat teduh sekarang ini banyak sekali orang yang disembuhkan. Ada satu orang, tiga generasi maksudnya, tiroid, kata Roh Kudus. Atasnya, orang tuanya tiroid, Anda juga, sekarang anak Anda yang masih belia, masih kecil ini maksudnya, usianya yang masih muda, sudah didiagnosa tiroid yang sama. Aku tengking untuk ketiga-tiganya dalam nama Yesus. I speak healing over you. Kutu keturunan ku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, kau menyembuhkan umatmu. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku, kau
Kau berfirman dan sembuhkan aku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuh. Berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Jangan lupa untuk tuliskan kesaksian Anda, sebab banyak orang yang sembuh di saat teduh bersama hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Get well soon. In the name of Jesus, you are well. Anda sudah sembuh. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat di akhir acara kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan pengurapan dari Roh Kudus. Meteraikan Tuhan apa yang telah terjadi, setiap mujizat, setiap berkat, setiap rema firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di sini dari tadi. Engkau akan menyertai kami terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selama-lamanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selama-lamanya, sama-sama katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selama-lamanya, dengan iman Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Bye-bye. Dan